guys, di sini kami akan membuat cemilan untuk di malam hari ya. Di sini tuh ada cireng yang udah dipotong-potong, bawang daun, bawang putih, sosis dan bumbu penyedapnya ya guys. Harus dibalikin ya biar ada gaya. Lihat anak saya bikin cemilan untuk makan malam. Ini anak saya proses bikin cemilan. Tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa kasih komen, like, share, dan subscribe-nya. Tonton terus videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ini adalah cireng sama sosis. Ini bawang bodas yang lagi dicincang-cincang sama daun jeruknya. Ini gak tahu apa namanya. Yang penting cemilan malam. Sudah masuk ke ruangan pemasakan. Dan ini lila ngurung ke nana guys. Katanya lila ngurung ke nana. Kompornya macet. Perlu bantuan? Masih belum nyala. Sudah nyala kompornya. Dan ini handphone. Ini handphone. Ini sudah mulai minyak kari masukkan ke wajan. Lebih. Sosisnya dulu dimasukkan. Sosisnya sudah mulai matang. Sekarang masukkan lagi cirengnya matuk. Jangan terlalu besar. Sok ur koseng-koseng, awurkeun ka tanah. Cireng awurkeun koseng-koseng. Hah? Iya, sok tong teu koseng-koseng. Pada geus curuk asup ya. Nah, itu cireng sudah dimasukkan, sudah dicampurkan. Kiranya katanya dimasaknya cuma setengah matang. Boleh? Warna apa?
takut asem. Masukkan lagi. Bukan masukkan. Lanjut aja. Cuman setengah matang. Pakai sendok. Terus itu. Tumis bumbunya. Kita tumis bumbunya. Masukkan bumbunya yang tadi dicincang. Bawang putih sama daun jeruk. Oregano. Nah, ditumis. Awas tutung. Sampai terasa harum bawang putih dan daun jeruknya. Tutung tak. Kita masukkan. Hampir di cengklak. Hampir kewalahan. Kita kasih penyedap rasanya. Biar rasanya mantap. Tuh udah kelihatan bumbunya tuh. Berarti saya lagi bergaya. Tambah lagi pedas bubuk. Sedikit merica bubuk. Sedikit saja. Tinggalkan lagi. Sebentar lagi matang. Ini adalah hasilnya yang tadi dimasak oleh putri saya. Silakan siapa yang mau mencoba datanglah ke sini. Kita makan bersama-sama. Ini namanya cireng sosis. Cisis namanya ini. Cisis. Kita akan memakan. Ini cemilan malam. Ayo kita makan. Mari kita makan. Kita sudah siapkan nih garpu sama garpu. Kita akan makan bertiga nih. Si saya dan anak saya. Sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat tutorialnya. Saya tunggu komenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau. Tuh sih.